Halo semuanya, selamat datang kembali di Max Meal Channel. Dalam video kali ini, gue bakal ngasih sedikit tutorial bagi kalian yang sedang belajar ngedit menggunakan aplikasi PN atau Plogno ya. Nah, kali ini gue bakal sharing gimana caranya replace atau ganti foto dan video yang sedang diedit. Nah, namun sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk di-subscribe dulu Max Meal Channel agar gue bisa lebih semangat lagi dan lebih berkembang lagi dalam membagikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, kalau kalian udah subscribe, langsung aja kita buka aplikasi PN-nya. Dan seperti biasa, kita di sini buat proyek baru terlebih dahulu ya, dengan mengetuk tombol plus. Kemudian pilih icon gunting. Dan selanjutnya pilih foto atau video yang bakalan kita edit di PN ya. Selanjutnya tap tombol next. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita salah memilih foto atau video, di sini kalian tinggal tap aja foto atau videonya. Kemudian tinggal tap yang bagian ganti atau replace. Selanjutnya pilih foto atau video yang memang beneran mau diedit ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian menyukai video ini, langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga boleh di komen ya. Insya Allah bakalan dijawab. Oke, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Max Meal Channel.